Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang komenters. Perkenalkan saya Danang. Kali ini bersama Nona Riri Febrian. Nona Riri dan juga ada Dut and Dut. Baiklah, kalau begitu mari kita undang yang punya acara Barito. Berbagi cerita bareng A.A.A.T.O. Dan kali ini temanya adalah ikhlas. Nona, ada masalah sama ikhlas? Mungkin ada yang belum diikhlasin kepergiannya atau? Ya, ikhlasin aja deh ya. Jadi ada seseorang yang masih mengganggu hidupnya ya? Ada. Oh gitu. Oke, nanti kita bahas soal ikhlas lebih dalam lagi. Dan mari kita sambit. Ini dia, A.A.A.T.O. Komen, cium-cium tangan aja lu, Pak. Umi. Hah? Umi. Umi lu udah 14 dong, Pak. Jadi gini, atau Umi Riri ini ternyata ada orang yang belum bisa diikhlasin. Siapa? Kan Abi bilang udah lupain aja dia. Kita akan membahas tema ikhlas. Apa? Ikhlas. Benar. Dan di bulan puasa ini, selain kita harus bisa belajar sabar, kita juga harus bisa belajar ikhlas dalam segala hal. Betul. Hal. Jangan sampai karena tidak bisa ikhlas, puasa kita bisa berkurang pahala. Ya. Nah, kita lihat ya, ini belajar ikhlas dari wanita yang satu ini. Rebutan 1 miliar rupiah, 1 tambah 1 sama dengan kubu pria, 2. Salah. Kubu wanita, 2. Benar. Kok salah? Wanita itu selalu benar. What do you mean? Oh, itu bener, ya, bener-bener. Wanita selalu benar. Toiletnya aja dari kanan terus, Pak. Because woman is always right. Yeah. Gini, kalau kamu lagi rapuh, yang bisa menyembuhkan itu adalah lagu romantis. Oh, ya? Kita punya Bemi, masuk dulu dikit. Bemi. Masuk. Badai Semi. Ini buat kamu nih. Wih, gila. Jika engkau, wahai lagi. Ku ingin bertemu membelai wajahnya. Ku pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Digantungin berarti kan kamu jadi pilihan. Kamu tuh bukan pilihan, kamu tuh cuma satu-satunya, Nona. Itu dia. Tapi barusan itu menunjukkan bahwa fokus, memang kita harus fokus ya. Iya. Badai fokus piano. Piano. Semi fokus nyanyi. Iya. Jadi dua-duanya bagus. Iya. Ini setengah-setengah kan? Iya. Ya hasilnya begitulah. Nyanyinya setengah-setengah, mainnya setengah-setengah. Makanya harus fokus ya, harus tentukan pilihan ya. Itu dia. Dan kita harus belajar ikhlas dari video yang satu ini. Ini juga ikhlas nih. Mari. Aku lagi sebelum aku ngomongin kamu duluan. Oh, kamu kenapa? Aku tuh lagi makan, aku tuh lagi gak pengen diganggu. Yaudah, aku ngerti kok. Halo sayang. Kok kamu gak ngabarin aku sih? Kan jangan hubungi kamu dulu sebelum kamu belum yang hubungi aku. Ih, kamu kayak gitu, gak ada usahanya sama sekali. PMS tuh sih, kata-kata sih pengen marah selalu ya. Apa sih? Iya, betul. Iya, PMS ya. Emang kenapa sih wanita seperti itu, kita pengen nanya sama kamu sekarang? Emang udah bawaannya kali ya? Udah bawaannya? Iya. Untung saya gak pernah marah orangnya. Buset. Tapi pernah gak sih digituin sama cewek? Hah? PMS? Digituin sama kamu sih belum. Emang kita harus belajar ikhlas dengan perempuan gitu. Karena yang namanya ikhlas, sebaik-baiknya sikap adalah ikhlas. Kenapa? Karena tulus sudah terkenal. Iya. Iya, nanti kita akan bikin penyanyi nama Ikhlas Huta Barat. Itu dia. Kita lihat yang berikut. Ini. Halo, kamu di mana? Aku lagi jalan sama Mas. Wah.
Itu mah kalau gue nggak pakai sedih, gue langsung cabut, ngapain? Nona pernah digituin nggak? Lagi di mana sayang? Lagi jalan sama mama, taunya dia jalan sama orang lain. Enggak sih, paling ke pergok lagi chat sama yang lain. Waduh. Emang orang kagak ada syukurnya ya. Masya Allah dapat yang begini. Dia chatnya mesra, romantis. Lagi pesan barang, Pak. Oh gitu. Lagi pesan makanan. Iya. Sama online, ojek online. Enggak, lagi chatnya mesra. Untungnya sih enggak. Tapi cewek. Tapi bilangnya sayang. Iya. Waduh. Ya udahlah, kan coba buat ikhlas. Betul, iya, betul, iya, betul. Hebat, hebatnya Nona ini. Nah. Selanjutnya juga ini berhubungan dengan status ya. Apakah pasangan atau jomblo kita lihat. Bro, lo tau gak apa kehebatan dari Google Play? Hah? Emang apa lu? Sekarang Google Play bisa jawab pertanyaan kita loh. Wah, yang bener. Gue coba ah. Oke Google. Apakah sekarang mantanku bahagia? Maaf, hari gini kok masih mikirin mantan. Gak laku ya, dasar jomblo ngenes. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Berat, berat, berat. Iya, iya, iya. Laki-laki sekarang tuh gampang kelelep gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi yang tadi video barusan kita ikhlasin saja. Kita lihat yang berikut ini. Aku jadi gila, kamu jadi apa? Pohon pisang. Kok gak ada hubungannya? Iya, emang kita ada hubungan. Waduh. Jahat, jahat. Kamu pernah nolak kayak gitu? Berapa? Kenapa menolak? Kamu kenapa pernah itu kamu tolak? Mungkin karena ya udah maksudnya kayak ya udah teman aja gitu. Nah, yang teman rasa pacar gak? Enggak. Cobain deh. Tapi yang sekarang kok nggak kamu tolak, udah tau gantungin. Iya. Yang sekarang kenapa udah ngantungin tapi tetap nggak bisa diklasin gitu. Iya. Cari yang lain lah, banyak yang lain. Susah sih ya kalau udah pilihan. Susah kalau udah pilihan. Berat banget mas. Nona milih dia milih Nona nggak? Itu. Jangan dong. Nona tuh dipilih, aduh, bukan memilih lo. Lagi pula kalau kayak model-model kayak gini, bukan pilihan ini mah. Iya pak. Satu-satunya. Iya itu dia, buset. Lanjut. Main. Kita lihat ikhlas yang satu ini. Bantuin gue ngerjain tugas dong. Gak bisa nih, susah banget. Aduh maaf banget nih, gue gak bisa bantu. Gue aja belum selesai. Oh ya, udah deh kalau gitu gak apa-apa. Gue ngerjain sendiri. Makasih ya. Halo, oh Tiara. Ngerjain tugas? Ayo. Giliran sama. Tapi coba kita lihat lagi video barusan ya. Iya, kenapa tuh? Jadi kita playback dan siap-siap di pause ya. Oke. Ya pause. Nah, kita punya pemeran daripada video ini. Ini dia. Sasofonnya. Nah, Wil, sini muka lo, Wil. Coba mukanya di sana tuh. Oh, lo bikin video gitu lo, Wil. Oh, Sambilan. Wah. Sambilan kan aturan menghasilkan ya. Iya. Ini kok enggak ya. Aduh. Nah, jadi itulah pelajaran daripada ikhlas. Tapi bagaimana sudah dapat ini ya? Dapat siraman rohani dan lebih ikhlas. Sudah. Sama si siapa namanya? Ada deh. Roni. Frankie. Oh. Umskrek. Nah, dari Swedia. Amskrukup. Lubagurger. Oh, buset Lubagurger. Iya, itu nama dewa ya. Oh, Joko. Iya. Tapi gini, Non. Kalau orang bilang itu mensana en corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau tubuh kita itu tidak kuat menanggung derita? Makanya kita perkuat tubuh bersama Imam Prima. Mau bersama Imam Prima? Kita senam dulu ya. Iya. Iya. Dia nggak ada pilihan lain, ayo pak. Lanjut. Cause I am like you.
Senayan lagi yuk. Senayan lagi yuk. Senayan lagi yuk. Kamu dong. Ayo dong. Ayo dong. Coba dong. Ayo dong. Coba dong. Ayo manis. Ayo manis. Bebas, gerakannya bebas. Kita ngikutin kamu. Ayo. Ayo manis. Bebas, bebas. Gerakannya bebas. Silakan manis. Ini dia. Oke. Umi Riri, bebas. Nggak usah. Bebas apa aja. Bebas aja, bebas. Umi Riri. Zumba. Umi Riri, Umi Riri. Ada pompa, Pak. Ada pompa. Mau jawab gak? Malas. Eh, santai dong. Coba kita lihat jawabannya. Dalam waktu dekat ada bengkel. Bodoh amat.